Salam Oleh, segmen kali ini episod 22 dan kali ini saya dengan Zakuan Adaha all the way from Seremban, yep. Shooting here with me and 30 years old, playing for KLFA and he's the forward and winger. So Zakuan, since you are the kembar, okay. Aidil Zafuan kan, yep. You are the younger one. Berapa beza tu masa tu, berapa jam atau berapa minit? Beza dia 2 minit, mak bersalin operation. Kalau ikut Islam, siapa yang dulu tu adik, yang keluar lambat tu abang. Tapi sebab I dalam perut mak, yang mak cerita dah, abang dekat atas, saya dekat bawah. So you dengan kembar, you adalah produk hasil dari Sekolah Sukan Bukit Jalil, yep. Macam mana both of you boleh terlibat dalam sukan bola sepak? I mean, dari kecil ke? Sebenarnya daripada kecil lah. Tolong, ada seorang lagi abang, dulu dia main bola. Jadi daripada kecil, arwah abah selalu bawa kita orang berdua pergi tengok abang training. Jadi dari situ memang kita orang timbul minat lah. Daripada kecil punya gambaran macam mana nak main bola, you punya passion dalam bola sepak, saya rasa memang daripada kecil lah kita orang minat. Kalau you tak jadi atlet, actually ada tak you ada cita-cita lain sebenarnya? Mungkin bisnes kot. Saya suka bisnes. Buat masa sekarang ni tak adalah bisnes yang besar. Jadi produk sendiri tu adalah. Produk apa ya? Buat masa sekarang ni baju Melayu. So far dah berapa lama dah dalam bisnes ni? Tahun lepas saya just macam nak try. Tapi dia punya feedback baik, menarik. Sebab saya minat dengan fashion. Sebab orang tanya baju Melayu apa yang you pakai. So my wife cakap why not you try. Saya pun try dengan saya punya fashion sendiri. So far alhamdulillah orang tanya. Dan continue untuk this year lah, insyaAllah. So you minat dalam fashion ni terinfluence dengan wife you ke apa? Tak, memang saya suka fashion, saya suka pakaian yang lain daripada yang lain lah. Since you dengan kembar you are no longer in the same team since 2012, you rasa macam ada missing something tak? Tak sama team dengan you punya kembar. So, last kita orang bersama sebagai satu pasukan, saya rasa 2012 ATM, then after that pergi ke JDT sama-sama. Tapi after that saya ada injury sikit, so start daripada tu saya ke JDT2, tapi tak jauh lah. JDT1 and JDT2 kita orang still dalam bawah satu payung. Jadi cuma pasukan saja yang lain lah. Jadi dari situ saya get slowly berjauhan pasukan daripada dia. Dan saya cuba belajar lah berjauhan dengan kembar. Sebelum tu tak pernah berjauhan. Okay, so recently congratulations for winning against Bhutan. Thank you. With 7-0. Yep. And you scored 4 goals out of 7. Yeah. Okay, do you think this kind of winnings will always make any Malaysian player become cocky? Seorang pemain tu bukan daripada seseorang saja. Kita bermain sebagai satu pasukan. Saya rasa kejayaan seseorang pemain tu bergantung dengan satu pasukan. Recently you were named captain for the Malaysian team, firstly against Lebanon and secondly against Bhutan. Yeah. Macam this year, macam recently you were being given responsibility as a captain. So macam mana you nak pikul responsibility? Sebenarnya dia satu tanggungjawab yang besar. Bila diberi tanggungjawab tu, saya ambil benda tu sebagai cabaran untuk saya. Dan apa yang saya ada sebelum-sebelum tu, saya cuba motivate untuk saya punya junior yang lain. Dan turn as a captain, you kena tunjuk benda yang lagi lebih daripada yang lain. Discipline. In 2008, you and the team were against Chelsea kat Stadium Shah Alam. Yeah. So how was the experience? Experience yang sangat berbeza. Sangat berbeza. Level yang sangat berbeza. Kita bermain dengan player yang ada karisma, professional sangat-sangat tinggi. Jadi kita bermain dengan orang yang world class player. Jadi kita bersemangat kita lain untuk bermain dengan dia. Dan cara permainan dia, kita boleh belajar lah. So sekarang ni upcoming FIFA World Cup dekat Rusia. Okay. So apa team favourite you? Team favourite saya Spain. Are you looking forward for Spain to in action? Yes, yes. FIFA World Cup. Sebab saya suka cara permainan Spain yang sangat laju. So sangat any laju. Particular player yang you look up to in Spain? Jujur saya cakap, saya tak ada player yang particular. Okay, saya suka ni sangat, saya suka ni sangat tak. So I perhati you suka usik bully team member you kan, and you gelar the you Shark. Shark. Aduh, suka sih. Jangan main sama Shark. Shark tu satu benda nama yang orang tak boleh usik. These days kan, you always di offer tawaran untuk berlakon lah apa semua. So banyak tak tawaran usually yang you dapat and banyak tak you reject? And also mungkin masa akan datang, probably when you dah bersara dalam football, maybe you akan jadi pelakon ke? Tawaran berlakon tu memang ada. Saya bukan dilahirkan sebagai pelakon. That mean maksud saya tu, bakat saya bukan dalam lakonan. Bakat saya adalah dalam bersepak. Buat masa sekarang ni saya tak terfikir lagi untuk pelakon. Cuma dari segi buat iklan atau dipanggil untuk program dalam TV, itu mungkin boleh lah. Tapi kalau dipanggil untuk berlakon episod ke drama ke, taklah. Okey, sekarang soalan trivia. Apa kasut bola pertama you? Kasut bola pertama saya Lotto. Yang dibeli oleh
arwah ayah saya dengan Kak Long saya. That time umur saya 7-8 tahun lebih kurang macam tu. Time tu harga kasut tu berapa? Dalam 4-500 juga. Game pertama profesional. Seingat saya umur saya 23 tahun saya rasa under Coach B Satya Nadan. Tak silap saya. Goal profesional pertama? Saya rasa momen saya menjadi ganggol yang paling best saya akan ingat ialah final Pesta Bola Merdeka. Against who? Against Myanmar. 3-1 tak silap 3-1. Saya. 3-1? Ha. Tu betul tu. Ha. Rasanya lah. 3-3 goal you ke? One of the goal you? First goal saya. Second goal dia own goal. Third goal Safi Sali. Sepanjang dari zaman persekolahan, medal pertama yang you pernah menang? Olahraga lah kot rasanya. First time experience you main luar negara? Saya mewakili Malaysia under 12 dekat Bangkok. So you were against Bangkok, Thailand? Against Thailand. Against Thailand. So dalam bola sepak, what's your first position? Striker. Saya memang striker. Daripada dulu striker dengan abang. Okay, so what is your first car and your first motorcycle? First car saya Satria. Umur? Umur 20 tahun. Tapi sebelum tu saya kongsi dengan abang beli motor that time skuter Mosquito. Mula-mula beli motor je dulu, naik motor dulu dan baru beli kereta. Okay. Sekarang soalan dengan teammate you, KLFA. Siapa yang paling suka bully orang dalam pasukan? Dalam KLFA, saya suka usik Syazwandi. Pelo, panggil dia Pelo. Pelo. So, siapa yang paling suka bully? Saya suka bully lah. Bukan bully yang macam mana, mengusik gurau. So, kita dah tahu siapa? Siapa raja Oli dalam team you? Indra Putra. Saya dah berapa kali kena dengan dia tahun ni. Tak berbalas lagi. Siapa pemain yang paling terpantas yang you perhatikan dalam team you? Syari Cucu. You tak dapat kecap dengan dia? Belum test lagi. Team you, siapa yang paling garang? Babu tu, kita orang panggil Babu dia defender. Siapa yang paling rajin dan skema sekali every training? Syamuddin, disiplin. Dari segi luaran dia pun, dia seorang yang disiplin pakaian dia. Okay, sekarang ni, kota siapa paling banyak kena denda? Syazwandi. Kau banyak kali kau tak datang training. Tak datang training terus? Tak datang training, lambat. So, kalau away game, travel, siapa roommate you? Fidaus. You pilih roommate ke coach letak? Sekarang ni sendiri, siapa nak duduk dengan siapa. So, you main FIFA ke PES? Dua-dua tak. Kenapa tak main game? Saya main bola saja kat luar. Game tu kurang lah. So, you ada adik-adik perempuan? Ada. You pernah tak main Barbie doll dengan dia orang? Tak. Okay, you pernah tak gaduh dengan kembar yang teruknya gaduh? Sangat. Dia dulu kecil-kecil. Main kecut? Bantai-bantai-bantai dia lari. Kita dah hilang sabar ambil kasut dia baling jauh-jauh. Korang selalunya gaduh pasal apa? Gaduh dulu kecil-kecil gaduh pasal kadang Arawah dia beli basikal satu. So, kongsi dua. So, kecil-kecil dulu kita nak bawa. Selalu dapat dia, kita sakit hati. Dia lari, kita tak puas hati, baling kasut dia jauh-jauh. Macam tu. Pernah tak gaduh dengan kembar sebab perempuan? Tak pernah. Boy. Pernah tak bully orang sampai menangis? Tak pernah. Dululah, mana tahu kan? Pernah tak kena ngorat dengan artis wanita? Bukan yang sekarang, yang dulu? Before? Okay. Pernah tak stalk peminat dekat Instagram? Maknanya like, maybe ada peminat yang caught your attention. Pernah. Just nak tengok siapa dia kan? Betul. Pernah tak you menipu dalam any interview yang kena conduct? Mesti lah. Gila. Jaga muka kan? Rajin tak you check IG punya DM request? Tak rajin sangat? Tak rajin sangat. Sebab banyak sangat. Banyak. Pernah tak you google diri you sendiri? Sebenarnya you google pasal apa? Kebanyakan YouTube jaringan saya yang sebelum ni. Pernah tak teringin nak main dengan tim lain? Tak. So you nak kekal dengan KL? Buat masa sekarang ni saya concentrate dengan majikan saya. So apa you punya nasihat untuk uprising aspiring new footballers out there? Okay, pertama nasihat saya yang saya pegang, first restu mak bapak itu. Itu yang lebih penting. Tanpa restu mak bapak mungkin kita takkan boleh pergi lagi jauh. Dan second, disiplin. Jaga disiplin. Once you ada disiplin, timing you pergi training. So sekarang ni because banyak news yang cakap like, oh pemain bola sepak muda kat Malaysia ni, it's not like before. Before you don't really earn much as a footballer kan. But sekarang kan you get paid a lot just to be a footballer to play for a club. Betul. And sometimes dia orang lalai, dia orang party. Betul. Dia betul. Macam tu semua. So maybe you ada nasihat untuk dia orang. Because dia orang muda lagi and they got a lot of money. So they don't know how to self-control, you know. Okay, betul. Memang apa yang dia cakap tu memang betul. Even bukan as a player pun, setiap manusia bila dikaburi dengan duit yang banyak, semua akan lupa. Untuk saya,
Macam saya cakap tadi lah, first you bina kerjaya you dengan disiplin yang you ada. Kalau you muda, you tak boleh bina kerjaya you takkan sampai ke mana. Once time you muda ni, you kena bina kerjaya you untuk orang kenal. Once you dah kenal, you dah tak ada masalah dalam bersepak. Untuk saya, main bola ni jangka hayat dia tak panjang. Kita akan sampai satu tahap yang kita akan retire. Mungkin sekarang kita tak ingat. Once kau dah senior, kau akan ingat. So seriously, kau percaya cakap aku, kau dah senior, tahap aku nanti kau akan ingat. Time muda aku, kenapa aku tak simpan duit? Time aku duit dulu, kenapa tak? So, benda-benda macam tu yang saya kena ingatkan kat awak semua. Muda-muda, ada duit, simpan. Okay? Beli rumah dulu. Jangan kahwin dulu. So guys, thank you so much. Don't forget, kalau you nak follow Zakuan dekat Instagram pun boleh. Boleh. It's public. And also, don't forget to follow us on Twitter, Facebook, Instagram and also YouTube. Maybe you ada suggestion yang you nak tanya, yang dah lama nak tanya tapi tak dapat-dapat nak tanya. Tapi jangan tanya soalan pelik-pelik. So guys, thank you so much for watching. Hope to see you in the next episode. Bye!